teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas, di sini ada event website resmi dari Moonton dan kita bisa dapatin diamond gratis. Sebenarnya event ini udah hadir kalau nggak salah 3 hari yang lalu, cuman kenapa saya bahas hari ini karena memang takutnya kan memang nggak bener dapat diamond, dan ternyata memang bener dapat diamond di event ini teman-teman ya, dan selesaikan quiznya juga lumayan rada mudah teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, berikutnya di sini saya dapat kiriman teman-teman ya, Bang, bahwa di event TikTok Exclusive Bundle kita bisa dapat totalnya ada 84 diamond di setiap seminggu sekali. Nah, caranya itu kita katanya harus selesaikan misi, dan di sini nanti ada tanda selamat telah ngeklaim bagian diamond Anda. Nah, jadi setelah menerima diamond 84, jadi kita login tuh udah dapat. Nah, contoh di sini saya udah selesaikan semua misi yang ada di sini teman-temannya, cuman diamond yang saya dapat belum saya klaim ya. Jadi kita bakal klaim hari ini, dan caranya gimana? Kita bakal klaim-klaim dulu deh ya. Klaim dulu semuanya dapatnya apa aja teman-teman ya. Oke, kita klaim lagi. Oke, lo ini sih bukan diamond ya yang dapat karena saya belum selesai salah satu misi yang harus saya klaim. Jadi yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Cara top up di kedai kepecilku.com, tinggal masuk ke Instagramnya, klik link di bio-nya teman-teman ya. Selanjutnya kalian bakal diarahkan ke menu website, pilih paket Weekly Diamond Pass contohnya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan game ID server. ID server, pilih nominal Weekly Diamond Pass yang kalian miliki. Oke, pertama-tama saya masuk dulu ke menu home screen HP saya teman-teman. Yang pertama langsung aja kita masuk ke menu TikTok, dan di sini kalian langsung klik ke menu profil kalian teman-teman ya. Jangan lupa untuk di-follow dulu nih. Ya, ini ada yang namanya TikTok saya. Jadi di-follow dulu. Nah, caranya langsung aja klik ke menu kotak teman-teman ya. Nanti di situ ada notifikasi sistem. Nah, kalian klik menu profil teman-teman ya. Kita klik di menu profil, klik kotak pesan, klik notifikasi sistem. Nah, berikutnya kalian scroll ke bawah teman-teman ya untuk melihat eventnya, yaitu ada event yang ini ya, diamond berlimpah menanti. Kita klik dulu teman-teman ya. Dan di sini pastikan akun kalian, akun utama kalian terkait dengan TikTok. Nah, contoh di situ ada tulisannya YouTube Edura Channel, dan ranknya Epic Abadi, yaitu Epic 4 Epic Abadi teman-teman ya, hero dan lain, berarti ini udah terkait dengan akun utama kita. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik aja di menu ini ya, teman-teman ya. Bentar, kita di sini kan ada bergabung tuh, ada mainkan juga teman-teman ya untuk mengikuti eventnya. Nah, tadi kan M5 pas MLBB Center-nya itu tidak ada teman-teman ya. Kalian tunggu aja sebentar, nanti bakal ada. Kalian klik aja ke menu klaim sekarang. Nah, di menu ini teman-teman ya, kita tunggu dulu. Saya udah mencapai level. Nah, di situ nanti bakal ada peti teman-teman ya, peti diamond yang dimana 5 hari lagi itu bisa kita klaim. Jadi peti diamond level 80 dan kita bisa dapatinnya itu adalah 84 diamond teman-teman ya. Nanti berarti 5 hari berarti seminggu ketika kita selesaikan misi sampai level 80 baru kita bisa klaim yang namanya diamond tersebut. Nah, jadi di sini ada peningkatan level 5. Saya tingkatkan dulu deh teman-temannya levelnya, dan cara selesaikan levelnya silahkan ditonton aja video ini. Nah, pertama-tama kalian scroll dulu ke bawah. Di sini ada ikuti salah satu dari akun, kita bisa level naik 1, level 5. Dan ini ya. Di sini kalian klik aja bagikan rekap mingguan Anda ke TikTok. Klik dulu teman-teman ya, cara selesaikan misinya posting di TikTok teman-teman ya. Nah, di sini tunggu sampai 1/4 ya untuk menyelesaikan misi. Saya bakal tutorial dulu deh untuk selesaikan misi yang ada di event ini. Biar kalian dapat diamondnya juga gitu teman-teman. Lumayan kan seminggu dapat 84 diamond gitu kan, kayak kita buka COA kayak klaim COA ya lah. Oke, kita klik dulu ke menu berikutnya, dan berikutnya kita posting. Ya, posting aja di akun TikTok kita teman-teman ya. Kita posting dulu teman-teman ya. Jadi saya bakal posting, di sini saya udah posting, dan kalian berikutnya kembali aja ya teman-teman ya. Kembali ke MLBB Center tadi, klik di menu ini dan klik di menu ini notifikasi. Nah, di sini saya bakal klik lagi Mobile Legend diamond berlimpah, dan berikutnya klik claim sekarang teman-teman ya. Dan di sini udah bisa levelnya meningkat ya. Kita klik meningkatkan level 5. Dan kita klik claim. Nah, jadi di sini kita udah ngeklaim dan kita tinggal buka game aja. Dan level saya udah mencapai 91 teman-teman ya.
Berarti kalau mau ambil 1000 yang ini teman-teman peti diamond ini, kita terbuka pada level 350. Sedangkan seharinya itu kita bisa level ke 85, itu sehari aja udah bisa naik levelnya. Karena kalian lihat level 1 di sini banyakkan level 1 dan ada yang level 5 tuh. Selesaikan satu pengiriman karya. Nah, di sini kita klik dulu ya pengiriman karya nih. Klik ke menu sini teman-teman ya, caranya kita tunggu dulu. Nah, di menu sini kalian klik dulu ke menu yang ini teman-teman ya, berarti 3 kali atau berapa. Kita klik di menu sini, saya bakal kirim yang mana aja yang bebas ya. Yang ini deh ya, kita klik yang bukan ini. Yang ini deh ya, kita klik yang kamera. Nah, sebagai berikut contoh ya, di sini saya kasih contoh dulu, kita klik berikutnya dan kita klik posting. Posting video. Nah, itu kita harus seharinya tuh 3 kali kan. Saya skip dulu sebentar deh untuk selesaikan ini ya teman-teman ya, karena kita lagi ngupload dulu. Nah, di sini kalian lihat berarti selesaikan suatu pengiriman karya di halaman trending tentang selesaikan hingga 3 kali setiap harinya. Jadi kita klik level meningkat ya. Nah, di sini udah saya tingkatkan levelnya. Jadi di sini bisa 3 kali tuh teman-temannya, berarti 3 kali 5 itu 15 level kalian naiknya ketika selesaikan yang menu ini. Yang ini ya, kita bisa 15 level. Kalian selesaikan aja tuh semua untuk mencapai level 84 dulu deh, gitu aja. Jadi kalau misalkan kita udah mencapai level 84, di setiap minggunya kita bisa dapat yang namanya 84 diamond. Dan tadi berikut contoh orang yang dapat diamond dari event ini. Jadi worth it banget event ini karena lagi booming banget. Silahkan klik di deskripsi video saya atau kalian langsung aja cek di TikTok kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.